Dengan Bapak siapa nih Pak? Mau memperkenalkan diri dulu. Pak Kepala Desa Welora. Iya. Ya. Kemarin kan Desa Welora mendapatkan juara Pak ya untuk desa wisata. Iya. Mungkin Bapak bisa terangkan sedikit tentang Welora Pak? Iya, Welora secara geografis terletak di Maluku bagian selatan. Yang terkenal dengan kabupatennya itu Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami berada di Kecamatan Dawelor Dabra. Satu pulau itu tiga desa, di sini dua pulau, Dawelor dan Dawera. Kami berada di Pulau Dawera. Welora itu terletak di bagian utara Pulau Dawera. Dan jumlah penduduk kurang lebih 187 orang. 58 kepala keluarga. Di sana brand wisata yang kami jual adalah wisata bahari. Dengan tiga taman laut yang cukup fenomenal di internasional maupun internasional. Di bulan-bulan ini wisatawan asing yang paling banyak mengunjungi Desa Welora dan juga Ilmarang. Dua desa ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan desa-desa lain oleh karena terumbu karang dan spesies bawah laut yang cukup indah. Harapan kami ke depan, kami terbatas dengan akses baik itu jaringan telekomunikasi maupun akses kapal. Ya, karena memang di Welora persiapan-persiapan yang kami lakukan melalui dana desa sangat minim karena memang kalau untuk para wisata memerlukan dana yang cukup besar untuk kita tidak perlu promosi lagi karena tanpa diundang wisatawan asing sudah hadir di Welora memberikan terima kasih kepada dan apresiasi kepada mereka. Lalu kami berharap ke depan baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat memberikan kontribusi lewat akses baik itu lewat kapal tol laut sabuk dari Ambon ke Tiakur atau dari Ambon Samlaki langsung ke Dawelora supaya membuka akses sehingga kunjungan para wisata bukan saja dari mancanegara tapi juga dari wisatawan lokal. Untuk itu harapan kami kepada pemerintah provinsi, dinas pariwisata provinsi dapat membuka akses ini supaya ke depan pengembangan ekonomi keluarga serta pengembangan industri pariwisata di Maluku Barat Daya khusus di Welora dapat bermanfaat bagi desa-desa lain. Misalnya di Pulau Babar, Marsela, dan Pulau Wetang. Sehingga ketika akses terbuka banyak orang akan mengunjungi Welora sehingga pendapatan baik itu di Welora maupun desa-desa tetangga dapat meningkat. Kemudian harapan kami kepada pemerintah provinsi dapat membantu kami untuk dapat menyiapkan fasilitas infrastruktur berupa pembangunan homestay atau semacam resort guna mengantisipasi lonjakan pengunjung baik itu dari wisatawan asing dan wisatawan nusantara. Pak boleh tanya dulu Pak, berarti terkait transportasi tadi untuk sampai ke Pulau Dawera sendiri atau di Welora belum ada transportasi langsung? Iya. Berarti turunnya di Dawelor? Iya. Turun Dawelor dulu baru menyeberang ke Dawera? Iya. Jadi itu secara substansi kita bisa jelaskan di sini bahwa kapal sandar di Kecamatan Dawera itu di Watui. Kemudian katon dapat menggunakan tambangan atau speed dari warga di sini. Lalu bisa mengunjungi Welora. Berapa lama kurang perjalanan? Kurang lebih 15 menit. 15 menit iya. Ke kalau kondisi gelombang? Nah, kondisi gelombang ini kami agak sedikit kewalahan karena kami harus mencari jalur yang harus melakukan penyeberangan walaupun cuma beberapa menit tapi karena kondisi gelombang yang cukup ekstrim kami bisa mengarah di arah misalnya kalau musim timur kami menggunakan jalur barat supaya dapat terhindar dari cuaca yang ekstrim. Mau tanya Pak soal kunjungan wisatawan. Sekarang wisatawan mancanegara sudah sering, seberapa sering? Iya, sampai pada saat ini bulan November sampai bulan September, mulai dari bulan September karena musim diving di dunia itu ada September, Oktober, dan November. Tensinya ada di November. Nah, jadi sekarang kurang lebih sudah 10-11 kapal yang mengunjungi Welora. Ya. Kapal layar ini? Iya, kapal ini sih. Dan juga beberapa kapal semi apa namanya? Kapal pesiar. Itu mereka langsung ke Welora dari Jadi perlu kita jelaskan di sini bahwa kapal-kapal ini adalah milik
perusahaan-perusahaan asing dan orang-orang Indonesia yang punya armada di seluruh dunia. Jadi ada di Indonesia, misalnya kapan Sevensi ada di Indonesia, Sevensi ada di Malaysia, Sevensi ada di Filipina. Jadi ketika ada wisatawan yang datang ke Indonesia dengan menggunakan jasa Sevensi, berarti tinggal stay saja di Bali, kemudian kapal Sevensi itu yang sudah terdaftar melalui jaringan internet itu dapat mengunjungi Wollora ketika rute mereka itu ada melewati Wollora. Oke, berarti mereka yang wisatawan datang ini secara imigrasinya sudah tercatat, misalnya mereka sudah masuk lewat Bali, ya. Tapi tidak ada yang ilegal langsung masuk ke sini. Belum ada. Ya berarti gitu ya Pak ya. Artinya kalau misalnya ke depan ada yang langsung, berarti di sini sudah harus dipikirkan untuk pos lintas batas pos imigrasi. Ya. Kami pernah menyampaikan ini kepada pemerintah daerah supaya paling tidak ada kontribusi pemerintah daerah dengan membangun kantor imigrasi atau perwakilan imigrasi di kecamatan untuk mengantisipasi kedatangan orang asing. Ya. Karena ini memang Wollora ini di hampir berbatasan dengan Australia dan juga dengan Timur Leste. Jadi perlu untuk melakukan pembangunan infrastruktur berupa rumah jaga atau minimal perwakilan kantor imigrasi supaya dapat mencatat dokumen, paspor dan kapan paspornya kadaluarsa. Oh iya, itu Pak, satu lagi untuk listrik bagaimana di sana Pak? Iya, pemerintah provinsi telah memberikan kontribusi yaitu pemasangan jaringan listrik tahun lalu, tapi sampai saat ini jaringannya sudah terpasang tapi dari rumah ke rumah belum terpasang, dan juga gudang atau rumah mesinnya sudah ada serta perkantornya sudah ada tapi sampai sekarang belum terpasang. Jadi kondisinya di sana listrik untuk masyarakat, listrik dipakai oleh melalui dana desa dan juga bantuan pemerintah daerah, kami menggunakan genset milik desa. Di apa tempat wisatanya juga begitu? Iya. Jadi kami menggunakan listrik milik desa yang startingnya mulai dari jam 6 sampai jam 12 tengah malam karena keterbatasan akses tadi. Distribusi BBM-nya ya. Sebentar siang lampu padam. Iya. Di Dawera sendiri itu kan ada 3 kampung. Untuk akses antar kampung itu menggunakan ada jalan-jalan ini jalan. Iya, pemerintah daerah telah membangun akses jalan badan jalan. Satu tahun lalu aksesnya sudah terhubung, cuma sampai sekarang belum dilapen dan belum di hot mix. Oh. Ya. Tapi antar kampung transportasinya pakai motor. Masih menggunakan tambangan perahu. Iya Pak, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir, mungkin mau mempromosikan tentang Wollora mungkin Pak. Bapak Ibu semua di seluruh Nusantara, lebih khusus di Provinsi Maluku, Wollora tetap menerima kunjungan semua wisatawan, baik itu wisatawan asing dan wisatawan lokal. Kami berharap bahwa Wollora menjadi brand Maluku dan juga brand dunia untuk tetap menjadikan Wollora sebagai ikon baru para wisata di Maluku dan di Indonesia. Harapan kami ke depan, pemerintahan Jokowi dapat memperhatikan daerah-daerah yang terisolir, yang punya potensi para wisata yang cukup merengsek di tingkat dunia, sehingga dapat memberikan kontribusi baik itu kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga bagi pengembangan industri pariwisata di Wollora dan sekitarnya. Baik Pak. Oh, ya, Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Oke. Sukses untuk Wollora. Siap Pak. Ya. Selamat jalan dengan cara ini, dengan mengitari kapal, luar biasa sekali. Wow. Masyarakat dari Wollora, ya. Selamat. Asik. Thank you.
Asik. Dengan begini para wisatawan sangat ya ini bisa dihargai. Mantap. Nah, balik lagi. Girl about a 10. I should fuck her in the best. Make you say they run my